Hello semua, selamat datang kembali main sama-sama dan selamat datang ke video baru. Hari ni kita ada benda yang hebat untuk awak. Kita ada hatching unicorn. Jadi telur yang akan pecah, yang kita akan besarkan dia, growing egg. Saya bukannya ada satu, saya ada empat semua sekali dalam warna-warna ni. Okey semua, dalam telur-telur ni ada unicorn. Kita akan uji dia hari ni. Saya pernah buat video untuk ni. Kita tunggu 24 jam sampai 48 jam sampai telur dia menetas. Hari tu kita buat dengan telur dinosaur. Hari ni kita nak buat dengan telur unicorn. Tapi hari ni kita nak buat ujian ataupun eksperimen. Belah kiri ni kita ada, kita akan biar dia 24 jam dalam air. Yang biru ni kita letak dalam susu. Susu bagus untuk kesihatan. Dengan 24 jam dalam cola. Satu telur ni kita tengok macam ni je sebab dia dah rosak sikit. Tapi taklah teruk sangat. Bolehlah kita tengok macam ni je. Yang sedihnya dia memang rosak masa dia sampai. Saya memang rasa sedih tapi tak boleh nak buat apa-apa. Okey, kita buka stiker dia ni. Kita nak tengok kalau kulit ni senang lembik dalam air. Jom kita tengok kat sini. Oh, lawaklah. Ni belah dalam dia. Ni kulit dalam dia. Macam mana nak cakap, dia ada bentuk macam batu-batu. Okey, apa akan masuk kat sini? Ni dia. Dia melekat lah. Okey. Ni dia unicorn tu dalam bentuk asal dia. Saya rasa saya nak masukkan dia dalam air. Lepas tu kita boleh tengok berapa besar dia akan jadi. Tu je sekarang kita dah tahu. Ni lah rupa growing egg dalam bentuk asal. Kita akan isi cawan-cawan ni. Okey, telur ni kita akan masukkan dalam air biasa. Telur ni elok lagi. Saya nak letak dia kat sini. Saya nak buka semua telur dulu. Lepas tu kita ada yang ni. Saya dah boleh masukkan dalam ni. Dengan telur terakhir kita. Buat ruang sikit. Ni pun dah boleh masuk. Kalau macam tu, 24 jam kita boleh mula sekarang. Yang ni masuk dalam air biasa. Dia kena sedut air tu dulu. Plop, 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 plop. Apa lagi nak cakap? Ni air suam. Tapi tak kisah pun. Lepas tu kita ada susu sikit kat sini. Saya tak sabar nak tengok apa jadi nanti. Kalau ada perubahan, kita akan tengok nanti. Lepas tu kita ada cola yang dah lama. Kita masukkan kat dalam tu juga. Saya boleh bayangkan yang patung tu nanti akan berwarna. Okey, kenapa dia tak nak tenggelam? Saya nak tolak dia masuk. Tak menjadi sangat. Kat sini pun sama. Okey, dah menjadi. Tu nombor satu. Yang ni tak jadi. Nampak macam air dia tak nak masuk. Tak apalah, saya akan buat nanti. Mungkin dia akan sedut air tu nanti sampai penuh. Okey semua.
Ni dia dengan cola, awak tak boleh nampak sangat. Lepas tu susu yang sihat ni. Lagi satu dengan air biasa. Saya akan biarkan dia semua untuk 24 jam. Esok saya akan tunjuk balik. Kalau macam tu, selamat malam. Jumpa nanti. Okey semua, update sikit. Saya datang balik lepas 2 hari untuk tengok hasil dia. Jadi dah 48 jam sekarang. Tapi tak jadi banyak sangat pun. Kita mula dengan yang klasik. Air ni. Kita ada unicorn yang telur dia rosak tu. Dia membesar sikit je. Ni kita ada telur biasa dalam air. Dia dah pecah sikit. Dia dah serap air. Kulit dia pun dah nak pecah. Hampir pecah tapi kat sini kepala dia dah nak terkeluar. Dengan telur dino yang saya pernah buat tu, dia lagi cepat. Tu je untuk yang tu. Kita sambung dengan cola pula. Saya tak sabar. Kita tak boleh nampak sangat. Oh. Oops, cola dia terkeluar. Tak menjadi sangatlah semua. Kulit luar dia dah berlendir sikit. Tapi saya tak nampak mana-mana tempat yang terpecah lagi. Tak ada kesan koyak pun. Saya rasa kecewa pula. Nampaknya dia tak menjadi langsung dengan cola. Masukkan balik kat dalam. Sekarang kita tengok susu pula. Nampak sama macam tadi. Tapi yang ni lagi menjadi. Kat atas ni adalah pecah sikit. Ataupun terkoyak. Kulit dia pun rasa berlendir. Kita boleh kikis dia. Menjadi sikit je. Hasil dia susu menjadi sikit. Cola tak menjadi langsung. Saya tak sangka pula. Lagi-lagi dengan gas dia, dengan gula semua, saya ingat dia akan terhakis. Tapi tak pula. Saya nak biarkan dia lagi beberapa hari. Lepas tu kita akan tengok apa jadi. Jumpa lagi kat update seterusnya. Okey semua, kita dah balik. Kita dah kat hari ketiga. Sikit je perubahan, tak banyak pun. Telur ni memang ambil masa lama nak menetas. Kita tengok apa yang ada dalam air ni. Awak boleh nampak dia pecah lagi kat atas ni. Kat atas ni, oops, air dia menitik. Kita boleh tengok kat sini, saya kopek sikit. Unicorn ni semakin membesar, permukaan dia pun sangat berlendir. Memang menjadi. Kita boleh keluarkan dia macam ni. Takkan jadi apa-apa dah. Nampaknya ni unicorn yang sama. Sebab dalam gelas kita ada unicorn yang telur dia rosak. Saya letak dia kat dalam sekali untuk tengok betapa besar dia akan jadi. Kat sini kita boleh bandingkan dia. Saiz dia sama. Saya rasa dia tak akan membesar dah. Saya boleh cakap unicorn yang dalam air ni betul-betul dah menetas. Jom kita tengok benda lain pula. Saya nak mandikan dia dalam susu. Saya dah mandikan dia dalam susu. Jom kita tengok apa jadi. Tak jadi sangatlah. Dia pecah sikit je. Tak banyak pun. Boleh tengok kat atas ni. Lubang dia membesar sikit. Saya nak kopek dia. Sedihlah growing egg ni tak membesar dalam susu. Tak jadi banyak sangat. Saya ingat ke akan ada benda cool yang jadi. Tapi tak pula. Susu memang tak menjadi. Nak tengok kalau dia akan terkopek lagi. Saya nak buat macam ni. Yang ni kita keluarkan dulu. Saya nak letak dia dalam tu. Nak tengok kalau jadi apa-apa nanti. Kita tukar tempat jap. Okey, dah terputih air dia. Kita tengok cola pula. Cawan cola kita. Kat sini tak jadi apa-apa pun.
Jadi dalam kola ni tak menjadi langsung. Kat sini adalah pecah sikit. Tapi telur dia nampak macam baru lagi. Saya sedihlah pula. Jadi dalam kola dia tak menjadi sangat. Dalam susu kita dapat tengok tidak balas dia. Tapi dia paling menjadi dalam air. Saya rasa saya nak biar dia untuk satu hari lagi. Saya akan letak dia dalam air biasa supaya kita boleh tengok unicorn tu nanti. Okay, saya nak cakap jumpa nanti, tapi untuk saya sebenarnya jumpa esok lah. Okay semua, dah hari keempat, kita akan tengok semua hasil dia. Kalau dia tak menetas juga, saya akan kopek je dia nanti. Saya tak ada mood dah nak tunggu. Ni dua unicorn yang dah menetas. Satu telur dia dah rosak. Lagi satu menetas lepas lebih 24 jam dalam air. Saya dah masukkan dua ni dalam susu dengan kola. Tak menjadi sangat, sebab tu saya masukkan diorang dalam air. Ada perubahan juga. Dia dah pecah. Saya tak tahu kenapa dia bertindak balas lagi bagus dalam air daripada dalam kola ataupun dalam susu. Saya akan kopek telur dia ni. Okey. Kat sini kita ada binatang lain. Unicorn lah juga. Kenapa dia melekat sangat ni? Warna dia je lain. Saya rasa saya kena tarik dia. Dia melekat lah. Okey. Dah. Tapi dia tak menetas betul-betul. Okeylah, ni unicorn ketiga. Dengan kaki warna pink. Alamak, kat sini ada tali pusat dia melekat pula. Alamak. Saya tak boleh nak buka lah. Apapun, warna dia hijau dengan kuning. Dia pose berdiri. Kat sini dia angkat kaki dia. Yang ni dia tengah berehat je. Kalau betul saya nampak, saya rasa yang ni dalam susu. Kita dapat binatang yang sama. Yelah. Yang ni senang nak keluarkan. Yelah, dia seiras. Yang dalam kola ni, dia macam berkedut. Dia nampak macam krepot. Yang dalam susu ni, kulit dia memang cantik lah. Okey, ada juga perubahan sebenarnya. Yang dalam susu nampak lagi smooth dan lagi cantik. Oh, boleh nampak kat sini. Yang ni tak cantik sangat. Yang dalam kola, yang ni cantik je. Kita tengok yang dalam air pula. Yang dalam air ni pun nampak macam mengembang je. Tapi yang ni memang cantik. Kita dah terjumpa trik ke? Saya tak tahulah. Okey semua, tu je untuk eksperimen kita ni. Itulah hasil dia. Mestilah dia paling menjadi dalam air. Kola tak bagus sangat, tak menjadi langsung. Susu memang mengecewakan. Ada sikit perubahan je. Tapi yang dalam susu, patung dia paling cantik. Yang dalam air ni nampak mengembang je. Muka dia pun saya tak rasa cool sangat. Kola pula memang tak menjadi. Saiz patung dia sama. Tapi rupa dia macam cacat. Sebab tu saya cakap kalau betul-betul bersabar, susu ni lah yang terbaik. Kena kopek sikit untuk keluarkan binatang tu. Okey semua, awak suka tak eksperimen ni? Kalau ya, tulislah kat komen. Patutkah saya buat lagi eksperimen macam ni? Selain tu, bolehlah bagi thumbs up untuk video ni. Subscribe saluran ni, free je. Okey semua, tu dia Growing Eggs edisi Unicorn. Tu je dari saya. Kita jumpa lagi lain kali. Bye.